Iya, gila, soulful banget ya dia nyanyinya. Sama kayak M. Nasir. Soulful banget. Penghayatannya luar biasa mereka berdua ini. M. Nasir, Datuk Jamal Abdillah. Yo yo yo, selamat datang di channel ini. Dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis, alias free, alias nggak bayar. Nggak bayar, asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indorie. Kemarin tuh ada dua perform di Maharaja Lawak Mega 2019, itu ada Nakyu membawakan lagu Time Is Running Out dan Datuk Jamal Abdillah ya membawakan lagu-lagunya, lagu-lagu dia yang nostalgia yang lama-lama ya. Tapi aku nggak tahu, di sini nggak ditulis judul lagunya apa aja yang dibawakan saat dia perform itu, tetapi sepertinya lagunya medley ya. Dan kayaknya langsung aja kita lihat lah performnya Datuk Jamal Abdillah di Maharaja Lawak Mega kemarin ya. Sudah lama juga aku nggak reaction Datuk Jamal Abdillah, nostalgia dulu lah bro ya. Oke, yuk kita lihat. Enak dengar suaranya Datuk Jamal Abdillah ini. Pasti terbawa suasana kalau kita setiap lihat performnya dia nih. Tuh kan. Bagus betul suara dia ini. Lembut betul. Soul banget. Jadi low-nya bagus, high-nya bagus ya. Datuk Jamal Abdillah ini mantap betul suara dia. Ini lagu dia ya bro ya. Dinamikanya juga bagus. Iyalah, sudah profesional. Sudah berpuluh-puluh tahun nyanyi, sudah tahu lah tekniknya. Pasti mantap. Widih. Ini lagu apa ya? Kayaknya belum pernah aku dengar ya. Belum pernah aku reaction lagu yang satu ini kayaknya. Lagu apa ini ya? Judulnya apa? Tajuknya apa ini? Coba bro, tolong komentar di bawah tajuk lagu ini apa ya. Kayaknya memang belum pernah aku reaction. Widih, high note-nya bro. Dia tarikan dia bro. Padahal umurnya sudah berumur lah, tapi nafasnya itu luar biasa lah. Nafas Datuk Jamal Abdillah ini nggak ngerokok aku rasa dia ini. Hidupnya sehat. Tuh. Gila. Nah, medley bro, lagunya bro. Lagu medley ini. Nah, ini aku tahu lagunya. Midi. Yang pertama tadi aku nggak tahu tajuknya. Widi. Wih, enak betul ya suaranya ya. Semakin tua semakin jadi dia, seperti padi. Widi. Nggak ada duanya suara dia ini bro. Penerusnya juga nggak ada. Hanya dia, the only one, satu-satunya. Asik. Penghayatannya juga bagus jadinya. Kalau dia bawa lagu-lagu mellow slow kayak gitu, penghayatannya luar biasa dia. Bawa lagu-lagu sedih gitu ya. Terbawa kita. Terbawa suasana kita bro dengarnya bro. Mantap Datuk Jamal Abdillah ini. Satu lagi sama siapa itu ya? Aduh lupa aku namanya. Didi. Aku rasa ya, aku rasa ini
kalau Hakim Rusli sudah tua, pasti mirip dengan Datuk Jamal Abdillah ini. Muka ya. Nah, Hakim Rusli kan sering pakai kacamata kayak Datuk Jamal Abdillah. Kalau sudah tua kayak Datuk Jamal Abdillah ini kayaknya, Hakim Rusli ya. Iya gila, soulful banget ya dia nyanyinya. Sama kayak M. Nasir. Soulful banget. Penghayatannya luar biasa mereka berdua ini. M. Nasir, Datuk Jamal Abdillah. Di penghujung rindu. Asik. Dua lagu tadi ya. Lagu pertama tadi aku gak tahu tajuknya apa. Ini aku tahu. Asik, mantap, mantul, luar biasa, mantap, mantra, Jamal Abdillah. Mantap. Ya, setiap dengar lagu-lagu dari Datuk Jamal Abdillah, lagu-lagu dari M. Nasir, wah itu pasti terbawa ya kita ya. Terbawa suasana, terbawa dengan lagunya, terbawa dengan nyanyian mereka. Memang mereka ini kalau nyanyi soulful banget ya, penghayatannya luar biasa bagus. Jadi kita bisa menikmati sekaligus terbawa dengan nyanyian-nyanyian mereka. Jarang sekali orang yang bisa kayak gitu, penyanyi yang bisa membawa kita ke dalam suasana lagu yang dia nyanyikan itu ya. Mantap, luar biasa. Persembahan yang luar biasa dari Datuk Jamal Abdillah, membawakan dua lagu medley ya, mantap. Oke, aku ingatkan sekali lagi untuk teman-teman semua, jangan lupa support terus Indoriek ya, hampir 100.000 subscribers, jadi tolong bantu share ke sosial media kalian, ke Instagram, Twitter, Facebook, dan semua sosial media kalian, tolong bantu share video-video dari Indoriek ya. Jangan lupa juga klik notification bell di bawah, kalau setiap ada video baru, kalian bisa langsung update, terima update, dan supaya kalian menjadi pertama yang menonton videonya ya, oke. Untuk video kali ini cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi selanjutnya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan akhir kata peace love and stay pro Indonesia. Ciao.